hukum seni peran, film, drama, dan yang semisalnya untuk dakwah. Ada perbedaan pendapat ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk yang memandang itu boleh saja. Karena beliau memandang tidak mengandung penyelisihan syariat. Ini pendapat yang pertama. Dinukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Tapi mereka membolehkan dengan syarat. Tidak mengandung penyelisihan syariat. Tidak ada muncul wanita, apalagi tidak menutup aurat, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan, tidak ada musik-musik, tidak ada kesyirikan dan kekufuran. Pendapat yang kedua, seni peran atau film atau drama dan yang semisalnya digunakan untuk dakwah, tidak boleh, tidak dibenarkan. Ini dinukil dari Syekh Ibnu Baz, Syekh Robi, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, sampai menulis buku khusus yang beliau berjudul At-Tamthil, membahas secara panjang lebar, tidak boleh membuat film-film, drama-drama secara mutlak bahkan, kata beliau, apalagi untuk dakwah, maka lebih tidak dibolehkan. Minimal ada tiga alasan mereka. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, qad sabaqa minna ghayra marratin, sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, anna tamthil la yasluh wa annahu kadhib, bahwasanya at-tamthil, seni peran, film, drama dan semisalnya itu tidak dibolehkan dan bahwa itu adalah dusta. Qaulul insan yumathilu nafsahu annahu Umar bin Khattab atau annahu Abu Jahal atau annahu Abu Lahab atau annahu fulan atau annahu fulan la yasih. Ketika seseorang memerankan dirinya menjadi Umar bin Khattab misalkan, atau sebaliknya menjadi Abu Jahal atau Abu Lahab atau fulan yang lain, maka itu tidak benar, itu tidak boleh. Al wajib an takuna da'wah wa ta'lim wa tawjih ala tariqatil lati salakahal ulama, yang wajib adalah berdakwah dan mengajarkan ilmu serta memberi nasihat dan pengarahan dengan cara yang ditempuh oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa salakaha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum, dan yang telah ditempuh oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, Syekh Ibnu Baz rahimahullah berpendapat bahwa seni peran itu tidak boleh karena dua alasan. Yang pertama itu dusta, kata beliau, karena enggak sungguh-sungguh kan, enggak asli. Yang kedua, tidak sesuai dengan teladan nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat dan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi itu cara yang baru. Jadi jemaah sekalian, menurut Syekh Ibnu Baz rahimahullah, itu bukan seperti sarana dakwah seperti kita menggunakan televisi, mic, HP, Facebook dan lain-lain, tapi itu adalah cara berdakwah yang tidak ada contohnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Robi hafizahullah taala menambahkan bahwa itu juga sebenarnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yunani dahulu dalam memuliakan dewa-dewa mereka dengan cara melakukan at-tamthil, seni peran ini. Baik, jadi ada dua pendapat ulama, maka tentunya jemaah sekalian hendaklah kita mengambil jalan yang lebih hati-hati.